Pemirsa, seorang pria mengaku sebagai wartawan memperkosa guru di Aceh Selatan Aceh dan merekam adegannya. Pelaku kemudian mengirim hasil rekaman pada korban dan memeras uang. Asep, pelaku pemerkosaan dan pemerasan, ditangkap polisi di Sawang, Aceh Selatan. Pelaku mengaku sebagai wartawan, awalnya mengetahui video viral guru SD bersama muridnya di sekolah yang menimbulkan kontroversi. Pelaku kemudian mendatangi korban akan melaporkan videonya pada kepala Diknas. Namun, korban justru diajak ke sebuah kafe dan memperkosa korban, kemudian merekam adegan. Ya, terus memang kamu untuk pribadi? Ya. Apa untuk kamu lihat-lihat? Pribadi. Untuk pribadi. Memang sering dilihat itu? Sudah dikirim. Korban melaporkan kasus ini setelah menceritakan pada suami dan diperas hingga jutaan rupiah. Cambuk 125 kali, paling ringan yang terbanyak 175, denda emas 1250 gram, terus yang terbanyak 1750 gram. Barang bukti yang diamankan, dua buah handphone dan pakaian tersangka. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan melaporkan.